Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Faqad qala Allahu ta'ala bil Qur'anihil karim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Allahu waliyyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم إمام العمل والعمل تابعه صدق الله العظيم أما بعد. Yang kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, para habaib dan ibu-ibu syarifah dimanapun berada, wabil khusus yang hadir pada malam hari ini, yang kita hormati, yang kita cintai, para alim ulama, guru-guru agama, bapak, ibu, jamaah Nur Ihsan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini kembali dikumpulkan oleh Allah di tempat yang penuh berkah ini. Tadinya kita sudah bersalawat, yaitu membaca Maulid Al-Habsyi. Mudah-mudahan maulid atau salawat yang kita baca tersebut jadi pembimbing kita, jadi irsyad kita, jadi kumpas kita menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan pula salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, juriat dan pengikut-pengikut beliau, khususnya yaitu umat Islam ila yaumil qiyamah. Malam ini kita membahas tentang ubudiyah atau ibadah makrifat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk beribadah kepada sidin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian liya'budun itu dalam ilmu nahu syaraf, liya'budun itu fi'il mudhari' yang tidak mempunyai syaraf. Setiap fi'il mudhari' yang tidak mempunyai syarat itu mafhumnya, pahamnya tufidu dawam. Artinya memahamkan batatarusan, dawam itu batatarusan. Jadi kita ini beribadah itu disuruh Tuhan beta tarusan, kada boleh istirahat. Ibadah. Nah, ini. Kayak apa guru caranya? Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Beta tarusan. Agar kita bisa melaksanakan perintah Allah di dalam Al-Quran, lalu kita mencari ilmunya. Kemarin sudah diterangkan, ibadah itu ada kalanya syariat, ada kalanya ibadah tarekat, ada kalanya ibadah makrifat, ibadah hakikat. Sudah kita ketahui. Malam ini kita masuk kepada ibadah atau ubudiyah makrifat. Nah, empat. Ibadah syariat kemarin sudah diterangkan.
tarikat sudah, hakikat sudah. Malam ini kita membahas ubudiyah, ibadah makrifat. Kayak apa orang beribadah makrifat tuh? Orang beribadah hakikat tuh guru kayak apa semalam tuh? Entah kalau lah. Guring beribadah kayak apa guru? Nah, maka wajib beribadah. Tuhan kada menyuruh napa-napa. Lalu kemarin mengkaramkan diri daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Sudah kita ketahui sudah. Aman bebulik biasa kita tabulik pulang kitabnya kasihan kada marah kitab ya kah? Nah jadi kada kawa guru mau membulik. Taruh saja kita lah. Malam ini kita membahas yang keempat ibadah makrifat. Supaya kita ini menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Di sini musannif berkata yang dimaksud yang dikehendaki dengan ibadah makrifat itu atau amal makrifat itu atau amal untuk makrifat yaitu keyakinan kita, ini keyakinan iman kita atau cara melaksanakannya. Nah, keyakinan kita atau cara melaksanakan ibadah makrifat. Yang pertama, kita itu dengan zikir wukuf. Tahu pian zikir wukuf lah. Artinya kita itu ada karena di dalam kamar. Kita tuh memicamkan mata di sini. Pijamkan mata, tutup mulut, katakan di hati Allah, Allah. Nah. Lain memicamkan guring. Lain. Ini kadang-kadang kalau orang tentang aja. Sini berzikir. Ada kita nabiasan aja. Taliur tak guring. Nah, inilah. Nah, yaitu jadi sirin wukuf, artinya pijamkan mata, tutup mulut, katakan di hati Allah, 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 babanyaki. Nah, bina. Kalau perlu tarik nafas lu buai. Nah, nyep buai tapi lah orang tu kada ubrel nafas, selalu menahan nafas umur panjang, umur panjang. Jadi nafas kita ni jangan terlalu ubrel. Jadi tutup mata, muntung tutup, mulut tutup, tarik nafas. Isi Allah, 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 sampai pijar. Sampai kan kau bihinak. Tapi di dalam Allah, Allah, Allah. Nah, jangan Allah. Omanya Allah. Allah, Allah. Hah? Caranya buai. Cuma jangan sambil bemasak pula. Ngalihkan napian, hangit iwak. Nah di kamar misalnya. Tarik nafas. Isi. Rasa akan napian lah, rasa akan dulu. Ma'am malakan yang itu tadi nih. Nyamankah, sungsalkah, hidup kadakah? Tapi pinang sungsal, hidup ubah. Tarik nafas, pinjamkan mata. Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di sini. Nah itu. Nah. Yang kedua. Setelah demikian, kita laksanakan hingga izin terasa nikmat dan lezat zikir tadi. Nang kita Allah, Allah di hati tadi. Nah. Merasa lezat, ya kan? Nah, sehingga jin terasa nikmat dan lezat di hati tadi. Hingga hilang akal basyariah, akal kemanusiaan. Pada waktu itu, awan betitir hilang ya mda. Pada waktu itu, nah. Artinya akal basyariah, ini gue parut bisa lapar, ya kan? Nah ini, sajam barang nangka kayak itu. Aneh. Jangan berdiam tu mengungut mahayal nah.
katujuh mahayal kaya apa sawit kone. Diam lah. Ujar abahnya, napa tak? Aku disuruh guru entah. Deh. Nah, ini lah. Sampai lecet. Kau tarik napas. Sampai pijar. Kau pijar biarlah. Sampai kan aku bernapas lagi sampai masuk di puri-puri sini nah tapi Allah nah. Ma pijar tadi Bang. Menyerah kada. Cuma dalamnya tadi Allah, Allah. Ya Allah, ya Allah. Nah itu. Nah. Yang ketiga, setelah merasa lezat dan nikmat tadi, yang ketiga diperoleh pada ketika itu, pada ketika kita namang gawe nang itu tadi teh. Fana billah, yakni la maujuda bihaqqin ilallah. Tidak ada yang ada, yang ada hanya Allah. Nah, waktu kita ngene tadi nah. Kadede lagi na lain. Allah ini ada. Nah, sampai itulah. Nah. Ini mata ini betul-betul buka-buka di itu habang hijau. Oh. Sampai di perasaan kita, jadi sidin, diperoleh ketika itu fana billah, yakni la maujuda bihaqqin ilallah, tidak ada yang ada yang hanya Allah. Nah, nalain kada ada. Mah, pandangan batinnya tadi. Kullu shay'in halikun illa wajhah. Kullu shay'in halikun illa wajhahu nurahu. Selain pada Allah dan nurnya halikun. Kada ada. Mah, licetnya. Isinya tadi Allah, Allah, Allah. Yang keempat, dan sampai ke makam Baqabillah. Nah, imbah panabillah kada kawahan Baqabillah amun kada panabillah. Hamba munabillah kawamun baqabillah. Nya sama otomatis. Tabila kita tu fana billah sapuntan baqabillah. Sapuntan. Modelnya senang kan? Ini lah sapuntan. Pajah PLN sepuntan genset benyala. Ada sahabat kadap. Amin. Sampai setelah panabillah, jinnya lah maujud nak ada di tempat lain lah. Di hatinya tadi nah, hanya Allah jena. Sampai kepada makam Baqabillah. Artinya Baqabillah itu apa guru? Perasaannya. Perasaan seseorang itu tadi pada waktu itu bersama dengan Allah dimanapun berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan aku serta kamu dimana kamu berada. Jadi perasaannya itu inya itu kemana-mana lawan Allah, kada lawan jin. Sampai ke situ. Maka orang lawan Allah Ta'ala ini nyaman baik kemana-mana. Kalau bini BWI ya kawisi kada mau. Sampai itu jadi sidir. Perasaan kita itu bersama Allah. Cuma bersama Allah itu bukan berarti sama ini nah. Ini billah nih. Billah ini. Dan sampai ke makam Baqabillah. Billah itu dengan Allah. Lalu dengan itu bukan berarti bersama-sama ini. Allah ada, kita ada. Kalau bang bersama itu
pian artinya kan kita ada, Allah ada. Kada mau. Jadi hasil daripada pamanaan tadi hanya na ada tu hanya Allah. Kita pangguro neh. Nang mesti bezikir tadi neh. Kadada. Nang nyata ni pangguro diadakan. Setiap diadakan ini ha nang diadakan neh. Kan besi wujud Allah. La maujud bihaqqin illallah. Tiada na ada hanya Allah. Alam ni kadada. Alam ni kadada. Bapang na mancungkung ni guru. Nang nyata ni guru. Ini diadakan. Setiap yang diadakan itu hukumnya kadada. Berarti kita diadakan nih. Nah, lalu nang diadakan ini dengan si ada. Baka bilah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma hasil di situ tadi. Lalu inyak ke mana-mana dengan Allah. Tapi katanya sama inilah nah. Allah ada, kita ada. Karena mau. Karena alam ini Pak ai maujudun billah. Alam ini billah, bukan alam ini ma'allah. Siapa ma'artiakan alam ini ma'allah, maka orang itu ibadah tidak bisa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena syirik lawan Tuhan. Tuhan ada, inya ada. Bisa membawa kekafiran, nek. Menyangka aja, nah. Kita sampai hiang, tuh, nah. Allahu Akbar. Inna salati, sesungguhnya salatku. Ya kala. Inna salati wa nusuki, ibadahku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati, matiku. Lillahi rabbil alamin. Itu kala lah. Bujur garang. Iya garang. Kalau inya kada mengerti di sini mandustai Allah Ta'ala tuh. Coba Allahu Akbar. Inni wajahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardh. Sesungguhnya wayah ini nah ku hadapkan hatiku telawan Tuhan. Bujur garang. Iya garang. Nah nih. Kita itu kada sadar waktu sembahyang tu membohongi Tuhan. Kada sadar. Kada sadar waktu sembahyang tu apa yang diharamkan Tuhan kita gawi. Nah mana guru barangnya? Malam ini guru padahkan. Nang membohongi Tuhan nah mana? Itu he. Sesungguhnya wayahini nah hatiku ni ku hadapakan lawan Tuhan. Bujur garang. Sudah bongol di sini enggak? Bahasin perampun sama sekali ini. Mana aja isak kawah jadi bongol. Ini wajah tu wajhiya lilladzi. Sesungguhnya wayah ini aku hadapan hatiku tu lawan pian. Bujur kerang. Allahu Akbar. Mana-mana kada. Tapi khusus tadi. Inna salati, sesungguhnya salatku. Wa nusuki, ibadahku. Wa mahyaya, hidupku. Wa mamati lillahi rabbil alamin. Bujur garang. Apabila pian beriktikad Tuhan ada, alam ada, kafir pian. Menyangka pangguru, menyangka hajar demikian, pian kada kawa ikhlas. Dada jalan ikhlas. Itu adalah raba duri-duri ibadah. Jadi kita beribadah itu Pak Ai, misalnya baca Yasin atau sembahyang khususnya lah. Pertama nang dihisapkan sembahyang. Kita sembahyang itu hendak mendapat pahala. Itu kala laksana kita tuh memutik bunga mawar yang harum. Bunga mawar yang harum. Ketika kita memutik bunga mawar itu, kalau kita kada bisa tak cocok durinya.
sebelum kita memutik bunga mawar itu, sebelum kita melaksanakan ibadah wabil sembahyang, patahi dulu durinya. Duri mawar itu patahi dulu. Bagi jimgen yang mana ambil bunganya. Namana guru durinya? Itu durinya. Apabila pian menyangka bahwa Allah ada, alam ada, ya sudah. Itulah duri-duri neraka. Musuh kada matian dulu. Lain duri-duri cinta. Apabila kita nipai kada merdeka, membangun sembahyang taganggu. Membangun nangis taganggu, musuh ada masih. Kada merdeka kalah. Kalau sudah merdeka nyaman membangun contoh sembahyang tadi nah. Allahu Akbar. Pian menyangka sudah alam ada, Allah Ta'ala ada. Tadua simpangan. Coba Allah Ta'ala aja ada. Alam ini ada kan lampang simpangan kada ada. Bagi jim kan. Nah. Bagi jim ya. Nantaran bungol sifat senapsiah. Na'udzubillah min jalik. Ini pangkat emang ngaji. Makan gancang. Cita-cita surga aja. Hi-hi aja bang. Surga itu larang pak harganya. Memang bujur hadis itu sunat subuh dua rakaat tuh dunia dan isinya bujur garang manggawi. Nah itu tauhidnya kayak apa? Tauhid itu supaya kita manggawi sembahyang itu jangan syirik. Tauhid itu supaya kenal lawan Tuhan. Tauhid. Pekih kayak apa sembahyang itu? Supaya ibadah kita tuh sah, syaratnya kita dirikan. Rukunnya kita laksanakan. Yang membatalkan kita jauhi itu sah sudah ibadah kita. Tapi kada kawa diterima belum. Tasawuf pangguru supaya diterima. Kawalah kadane al ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu amal. Nah, kembali kita kepada baca. Ini kisah billah nih. Karena alam ini billah bukan ma'allah. Contoh di sifat 20. Tadi guru melajari buhan cewek-cewek. Buhan bedadari-bedadari surga tadi. Guru yakin aja. Buhan bedadari surga. Lain bedadari pucun. Membahas tadi tentang wahdaniyah. Sifat Allah Ta'ala wahdaniyah. Allah Ta'ala itu mempunyai sifat wahdaniyah. Artinya esa. Dalil naklinya ada qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, Tuhan itu esa. Satu. Kenapa qul huwallahu ahad itu dinamai surah Al-Ikhlas? Kenapa? 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 Oh, kenapa? Tapi lah kalian tahu ungul kenapa-kenapa toh. Kenapa surah Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dinamai surah Al-Ikhlas kenapa? Katakan ya Muhammad bahwa Tuhan itu esa. Kada mengerti kita di situ, baik kita ini kada kawa ikhlas. Aku je Tuhan kada menerima ibadahmu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku je Tuhan kada menyuruh ikam beribadah kecuali ikhlas. Jadi tadi membahas wahdaniyah. Dalil naqli bahwa Allah Ta'ala itu wahdaniyah. Qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad, Tuhan itu esa. Itu dalil Tuhan itu esa. Kada dua, kada tiga, kada empat, cici loro telo, kada sama itu. Dalil akalnya pangguru. Nah, malam tadi guru malah jari bubuhan beda dari surga. Dalil akalnya. Ya kita ini dalil akal, dalil nakli lah. Quran, akal.
Lalu dalam kitab tadi diterangkan dalil Allah Ta'ala itu esa adanya ini alam, adanya ini alam. Nih alam kalau masih wallah selain daripada Allah Ta'ala itu alam sudahlah. Bini alam, duit alam. Masih wallah selain daripada Allah Ta'ala itu alam sudahlah. Kalau Allah Ta'ala kan mau alam. Jadi dalil aklinya bahwa Allah Ta'ala itu esa wahdaniyat adanya ini alam. Nah ini alam. Nah pengarannya nah yo C1000 yang enggak ini C1000 ini alam kok lah bu, jangan sampai guring lah ini menyambung nang siang tadi nah. Kenapa guru? Jadi alam ini diulah dalil atas Allah Ta'ala harap benar guru. Berarti alam ini sedangkan alam ini guru ciptaan Tuhan. Masa bisa diulah dalil? Nah, karena ba'ai alam ini billah bukan ma'allah. Kalau alam ini ma'allah kada boleh diulah dalil atas Allah. Dalil Allah Ta'ala wahdaniyat. Nah, adanya ini alam. Taburungan guru haus juga nginum dulu lah. Nah. Nginum apa nih? Bismillah. Jadi ujar si seribu goro napas. Apabila pian maminum aku ujar ujar napa ngene seseribu pian besyukur lawan Allah kenapa sama itu jadi besyukur lawan Allah nginum ikan besyukur lawan Allah Ta'ala nah. Jadi seseribu kalau Allah itu kada esa lah esa sifatnya esa asmanya esa zatnya atau 32 nih ujar si seribu aku ni kadada aku ni yang satu hendak membikin yang satu hendak meniadakan jadi kadada si seribu ni jadi setelah pian memanfaatkan aku pian bersyukur Allah karena aku ini apa wahdaniyat Allah Ta'ala ini nama kada wahdaniyat Allah Ta'ala kadada ni lah ni Haji Ishak ni kadada. Karena Haji Ishak ini kada ma'a lawan Allah Ta'ala. Alam ini la maujud ma'allah kada ma'u. Jadi alam ini maujudun billah. Maujudun billah. Billah bukan ma'allah. Tapi ma'a siapakan api neraka. Dah, dah. Baik itu lain hambaku ya Allah Ta'ala. Makhluk. Ngadanya orang. Dalam makhluk napa? Kullu syai'in. Apa? Kullu nafsin. Za'ikatul maut. Setiap yang bernyawa mati. Tak kali-kali nape? Mati kau. Nanti cari itu napa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengarlah. Ada gampang pengumuman di mik di masjid tu. Itu orangnya dulu. Hati-hatilah. Panitia masjid. Wah innalillah tu. Ada gampangan. Itu kalau leman lah. Mau mati kada cocok innalillah. Ini panitia masjid tapi iti-iti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Iti orangnya kayak apa nih? Oh panitia. Nah jadi kembali. Nah wadaniyat Allah Ta'ala. Jikalau Allah Ta'ala itu dua, tiga, kada esa, ini kada ada apa aina. Ini malam ini kita sedang langsung nih, sampai ke Bali nih, sampai ke Malaysia nih. Guru ini kada ada pahalangan, sebulan ini bisa ke Malaysia. Kalau kada ada pahalangan, mana?
Jikalau Allah itu kada esa, alam ini kada dak ni kada. Yang satu hendak maulah, yang satu hendak kada maulah. Adalah mah? Adalah. Kada? Baka karasan. Dengan nyatanya sesuatu adanya ini alam ini jelas wahdaniyat Allah Ta'ala. Paham ya kalau lah? Paham lah? Ini kada apa guru buriki pulang dari sana. Barang asyik ikum jaka paham ya kalau bahujung guru dah. Nah lain itu barang aja kada paham jaka lagi. Karena guru ini pakai parau benar sudah. Tapi ada paham seikum alhamdulillah. Ya kalau kan mau ada paham ada. Jadi alam ini bi billah. Bi itu dengan. Kalau ma'az ini nah, Allah ada, alam ada. Allah ada, kita ada. Menandingi sidin tak? Allah nabi sifat ada, kita diada, diakan. Ketika kita memandang sesuatu yang diadaakan, jelas kepada nang ma'adaakan. Untukkah? Ya kah? Itu kalau lah, guru lah. Oh, guru ayu lah. Tak salah, tak gurakan lah. Ini guru tu bintang tak salah. Dia ngantuk kasih dia. Tapi lah kali sama ini Pak Hiwan tu orang tu. Quran mengatakan, Umay Irama mengatakan juga, adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Yang buta apa? Bukan mata nah buta. Yang buta mata hatinya, maka inya seperti hewan yang berbentuk manusia. Kala lawar lawan musang panden. Ada guru madah kan ini Quran. Alah. Yo. Bi billah. Makanya Muhammad Samman tu pian dah ya sudah. Imam As'ari sifat 20 tu. Kalau alam ni ma'a kada kawasin maulakan dalil. Kaharatan ngarannya. Berhubung bi billah. Jadi alam ini billah bukan ma'allah. Paham ai kalau ma'a lawan billah nih. Ma'a tu gua sama ini nah. Kalau billah itu sulah pian melihat bila sati lah. Bila sati. Ini guru menam silakan. Ini iktibar dulu lah. Iktibar memohon paham. Mohon guring-guring sama sekali lah. Kena ngalih. Nah. Tanggung. Kalau kita guring sama sekali itu kan mendengar. Nyapa ai tak wadai itu tapi nya ada gelapung, gelapung ada wadai ada mantah tah. Wadai, tu wadai labian. Nukar wadai ke pasar, dimakan ada gelapung mantah umam waja. Nah ya kala. Sudah mantah tu yang dah. Supaya kita jadi hamba Allah lah. Nah, caranya tadi supaya kita sampai ya berzikir dulu Allah 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 gitu. Insyaallah pian paham. Paham lah. Nah ini. Kembali kepada bacaan kita. Dan semakai kemakam baqabillah para perasaan seseorang pada waktu itu bersama dengan Allah dimanapun berada. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku serta kamu di mana kamu berada. Lalu serta tadi bukan be satu kada Tuhan tu lawan kita. Bercerai kada wajib satu. Tuhan tu ihtiyat kada lawan kita. Bercerai kada lawan kita. Wajib satu. Mai guru je. Artinya wajib napa ya? Arti wajib napa? Tapi lah kada tahu. Badusnya. Sudah. Kami beraji di bapangke. Gaji betahan dia tak. Gaji pokok. Belum na lain lagi mongoli bimi. Belum lagi. Hah? Nah ini. Itu nafsiyah toh. Wujud artinya ada lawannya Adam tiada wajib Allah Ta'ala bersifat ada. Na lain kada bersifat ada nafsiyah tu sabigih aja. Dua guru aja nafsiyah toh. Seikung ditinggarung.
seikong di amuntai bini ulah napsiah keduanya guru aja nah cik napsiah napsiah itu sebiki aja kada dua wujud artinya ada lawannya adam tiada wajib Allah Ta'ala bersifat ada nalain kalau bersifat ada nalain dia ada akan yalah siapa bersifat ada. Nah aja Tuhan nang ini nih musuh besarku nih. Oh, biar besalut amas muha biar nang ini. Biar haji 700 kali. 700 kali hajinya. Apalagi nang. Dua kali ha. Apalagi parai. Sampai ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik. La labbaik ya Allah Ta'ala. Kadir labbaik kemana kok. Amin. Hah. Alasannya apa yo? Syirik lawan Tuhan. Anak mana dingin sidin? Sidin bersifat ada, seorang bersifat ada juga. Sidin karas, seorang bakaras juga. Hen, aku jadi nggak cocok sama itu. Kita ni sama yang nawa atakna lawan sidin. Lah, dinapsiahnya nanti pikirkan. Jadi alam ini maujudun billah. Nah, bukan la maujudun ma Allah, bukan. Alam ni kada ma'a. Tapi ada ma'a jangan diheretlah. Aneh. Itu guru lihjar. Nah itu. Sedikit guru mau pesan. Perasaan seseorang pada waktu itu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala berada. Firman Allah Subhanahu wa taala wa in wa ani'buduni hadza siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu taqilun. Artinya hendaknya lah kamu ibadah kepadaku. Hendaknya ikam tu beribadah kepadaku. Ini jalan yang lurus, jalan yang selamat, jalan yang bujur. Tapi apa? Menurut paham ahli sunnah wal jamaah, maksud ibadah di sini pertama ibadah syariat. Mana? Sembahyang, puasa, zakat, naik haji, silaturahim. Ini paham ahli sunnah wal jamaah. Kawalang itu kita berterusan. Sampai yang 2 jam subuh amunah juga. Paling 5 menit hilang dah. Subuh aja tamuannya kaumnya juna aja. Di kaum penumpangnya banyak nah. Tapi nantu hatu haju. Napa hantam sin ayat pindik aja. Ayat langgan kul Allah wahad aja. Incana kaum tadi hendak ayat panjang Yasin. Di itih subuh nah. Sanunan nah hadir nanti Tuhannya nagi kipacol. Dewiritai imam. Allahumma inna rizqa wa syukurika banallah presiden. Banallah banallah banallah. Banallah banallah. Banallah presiden. Namanya hote ben ben pis ben pis ben pis ben pis. Ayo. Alhamdulillah hadirin. Alhamdulillah lah 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 hadirin. Gerak cepat tadi. Dan. Ayo. Jadi ibadah itu menurut paham syariat dahulu ahli sunnah ibadah syariat namana kada kawa kita sembahyang betarusan. Nya ada kisah buai urang tu sembahyang betarusan. Kada bisa sembahyang. Bebini anak tuan guru. Bebini anak tuan guru. Orang itu nah. Itu lain kisahnya. Orang itu pakai sarumahan kada bisa sembahyang. Lalu anak kada tangan tamu dari Malaysia. Dari Malaysia. Kita ini dinda aja kada tangan tamu dari Malaysia malam ini nah. Jam 5 telepon datang ambil di bandara. Sampai ke rumah para maghrib. Orang bang, kenapa kita ini kamu salah aja kamu segitu? Kenapakah? Ujat tuan rumah kita di rumah aja, be imaman di rumah aja. Moh, ini nih, be imaman. Muka nak puke, serba puke, serba puke. Muka nak harum toko masih.
Ayo. Nah. Jadi tamu dari Malaysia tadi ujar nang dari Indonesia yang jadi imam ini dari kamu aja kan dari Malaysia. Yalah. Ujar Malaysia, situ haji betul tunjulan nih. Betul tunjulan. Akhirnya dari Indonesia juga nih jadi imam. Nah. Cuma kan bisa sampai siang. Maghrib pak. Allahu Akbar aja. Sudah nih. Rupanya kada tahu rukuk, kada tahu sujud. Kayak apa orang sampai hiang. Makmumnya orang Malaysia tadi bertiga lawan anak-anak. Bini seekong nah makmumnya di belakang tadi kan jadi berlima makmum. Nah, Allahu Akbar. Wah, nah apa Allahu Akbarnya? Allahu Akbar. Terus turun naik lah. Bang dah di masjid Pujun bang dah. Siapa nak nyebang bang di masjid Pujun dah? Si anu mana nah? Doni mana? Sini masih nah sampai yang maghrib. Allahu Akbar berapa rakaat nih? Ya kada bisa sampai yang. Akhirnya napa menyerah nang di belakang. Dang sanak ya sadang nah. Ayo kada gampang ngambian. Berapa jam ya antara maghrib dan isya tuh? Ujar di Malaysia, sama ini kah orang sampai hiang. Akhirnya manggawil na. Udang sanak sadang manggawil di pinggang ini lah. Oh ya. Pak Ajutan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang dari dunia isar sana. Nah jadi syariat namana sembahyang puasa itu kada kawa pak kita betul tarusan nang itu. Sedangkan Tuhan menyuruh ibadah. Lalu kita memakai ibadah tarikat. Sudah kali ibadah tarikat minggu yang kemarin. Setelah kita memakai ibadah tarikat pulang kada kawa pulang liang budun masih. Lalu kita memakai ibadah hakikat. Ini menurut ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ibadah hakikat kemarin sudah tahu kalau. Nah. Yang keempat lalu ibadah makrifat. Kawa tu memakai illa liya'budun tadi. Tapi kada keempatnya ni kada kawa. Di situ kada boleh istirahat di ibadah. Tapi ibadah istirahat kada mau tu. Tuhan kada menyuruh nang kaya itu. Kalau latihan boleh jadi. Misalnya pian latihan perang lah. Anu setiap komandan ya boleh latihan. Tapi kalau sudah perang, kada boleh lagi waktu perang itu istirahat, timbak komandan, timbak musuh. Amun latihan boleh aja. Lalu ciri-ciri ini, sesungguhnya banyak yang sesat di antara kamu. Walaqad adalla minkum dibilan kasiran abalam takunu takilun. Dan sungguh kebanyakan mereka itu sesat. Banyak. Maka pasti ini waqat tu masuk ke fi'il madi maknanya sungguh. Walaqad adalla. Adalla tu fi'il madi lagu. Dalla yadillu. Tapi waqat itu masuk ke fi'il madi maksudnya pasti. Sungguh di sini banyak benar sesatan. Amin ya Allah. Ya kita kada boleh kemarin sasat lah. Kontrol diri kita aja sasat ke undang ni kada lah. Walaqad adalla minkum jibillan kasiran afalam takunu taqilun. Dan sungguh kebanyakan mereka-mereka itu sasat. Nah mana? Karena mereka tidak pandai menggunakan akal pikiran. Nah, kada pandai menggunakan akal pikiran. Beribadah kada pandai menggunakan akal pikiran. Akal di bawah aja kemana-mana di bawah kada digunakan. Sembahyang handak husuk, sembahyang tuh husuk aja tapi akal kada dipikir, nuntut ilmu kada mau. Jadi pikiran itu akalnya pikirannya itu mereka dikendalikan oleh hawa nafsu. Jadi akalnya tuh nah disetir oleh nafsunya, nafsu dirinya tuh. Semestinya akal nang menyetir nafsu. Adik nang ini akal nafsu nang mandungang akal.
sama kita tuh pai melihat burit bini kajung paler. Kajung paler. Itu nafsu mandungang akal. Mai guru je. Tuan guru tuh pai melihat burit bini kajung paler. Lain tuan guru ngarannya. Amun kada tuan guru wajar-wajar aja ya kalau. Itai. Ohet. Wong sanes Muhammad. Sama ikut kucing. Kada berpikir teh. Ya kah? Atau tuan guru tuh melihat kambing sampai ke hati-hati kambing. Hah? Ani Bang. Lah. Nah, kebanyakan mereka itu sasat. Walaqad adalla minkum jibilan katsiran afalam takuntum. Kada bisa mempergunakan akalnya. Kada berpikir. Hidup jinya perlu kerja. Kerja untuk tenaga. Hidup perlu kerja jinya. Kerja untuk makan. Makannya untuk tenaga. Tenaga untuk kerja. Ini sama binatang. Sama binatang. Binatang yang berbentuk manusia. Allah na'udzubillah min dzalik. Kita ini diberi akal dan nafsu supaya akal kita tuh bisa mengendalikan nafsu. Jangan sampai nafsu mengendalikan akal kita. Nah ini. Jadi diterangkan sini walqad adalla minkum jibilan katsiran afalam takunu taqilun, dan kebanyakan mereka itu sesat. Karena apa? Mereka tidak pandai menggunakan akal mereka. Akal pikiran mereka dikendalikan oleh hawa nafsu dan perkara kehidupan semata-mata akalnya tuh. Hidup perlu kerja, kerja untuk tenaga, tenaga untuk mangan, mangan untuk tenaga. Bah, ya sudah orang. Diceritakan dalam surah Nasin, orang tersesat. Firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nah, artinya, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Liak budun di sini fi'il mudarik lah, nang kada mempunyai syarat. Li itu lam kaigah, bro. Lam napa tah? Li tah. Artinya, aku je Tuhan kada mencipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Li tah. Kepada Allah. Baik tetarusan ni lah. Nah, baik tetarusan. Kada boleh istirahat. Kawalah guru kita sampai itu kawa. Ibadah syariat kita dirikan, ibadah tarikat kita dirikan, ibadah hakikat kita laksanakan, ibadah makrifat kawa 24 jam. Kita kawa ibadah. Orang mati dalam ibadah napa? Surga. Tapi mun kada tahu, apa ai? Nya mati mai dalam masjid orang kada takutan. Nang takutan tu mati di pasar. Ndakara? Nah, liak budun tadi. Ibadah kepadaku. Tujuan ayat ini agar manusia hidup ada ketenangan dan ketentraman dan kesejahteraan. Orang yang lalai mereka dalam kedukaan. Orang yang lalai lawan Tuhan itu hidupnya dalam kedukaan dan kekacauan, bahkan membawa hilang kendali. Orang nang ini. Firman Allah, wala tulqu bi aydiyakum ila tahlukati tahluka, artinya jangan kamu lentarkan diri kamu kepada kebinasaan. Binasa iman, binasa Islam, binasa kehidupan. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuridu syaitana ay yudillahum dallan ba'ida. Artinya syaitan menginginkan manusia pada kesesatan yang jauh. Syaitan iritnya terus kita nih supaya sesat. Nah ini hati-hati benar syaitan. Nah, nah jadi supaya terdiri tadi. Nah jadi kita sudah mengetahui ibadah tadi ada empat. Ibadah syariat tahu, ibadah tarikat namana guru menyulangi tarikat semalam tu amaliyahnya supaya kita mendapat barokah syekh-syekh kita. Kemudian ibadah hakikat napa semalam tu? Ha?
mengkaramkan diri di mana? Sudahkah? Dah. Kemudian ibah makrifat malam ini supaya kawal liak budun kita tadi. Nyapai kada sadar kita ni tak injak Al-Qur'an. Kada berampu, Bang. Nya ada orang paguruan mengaji lah. Tuan guru tu malah jadi kekanakan mengaji. Ketika itu PLN pajah. Ujar gurunya, nak hati-hati nakai. Ada tak injak Al-Qur'an. PLN pajah bakal kajutan. Sudah guru wei ulun duduk keje. Nyaman tapi lebih ilmu aja, betul orang tu kada berilmu, tidak sadar bahwa orang tu menginjak Al-Quran. Kada sadar orang tu, ya kah? Nya kada, ada di lampu kada pang, pilihin aja. Entah kalau, aja kontrol aja diri kita. Kada sadar dah. Sudah gue ulun duduk aja. Oh jaga guru, hati-hatilah. Hati-hati, PLN pajah, ada tak jejak Al-Qur'an. Sudah guru yang ulun duduki ya, PLN pajah. Artinya bungol teh ilmunya, al-ilmu, nur, ilmu tu nur. Supaya kita tahu. Nah itu. Jadi orang jahil ilmu ini ngalih, kada sadarlah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang beruntung. Ilmu yang kita petik di sini, bermanfaat khususnya kepada diri kita dulu. Dan anak istri kita, bermanfaat bagi keluarga kita, bagi jiran-jiran kita, agar ilmu kita ini memudahkan kita jalan menuju ke hadirat Allah, jalan menuju ke surga, jalan menuju kepada kemudahan sebab-sebab hidup di dunia, sebab-sebab kehidupan di akhirat nanti. Mudah-mudahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salah hilaf, banyak-banyak minta maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.